Moderator terkeluar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dalam sesi seterusnya yang kita amat tunggu-tunggu ya, kepada especially Okay, kepada saya boleh mulakan. boleh. Boleh. Ustaz Ramsul. Ustaz boleh dengar suara? Okay, dengar ya. Dengar. Okey. Ustaz, Alhamdulillah. boleh mendengar saya? Okay, okay. Kita tak buka majlis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Itu suara siapa? Apa dia dah Baik. buat? Kejap. Rasulullah. Kalau orang misfahdi, sabri gue sendiri. Tetap bisa. Kau ya. Corlina. Okey, siap, siap. Okey, saya terbuka video. Sorry. Okay. Kita belum buka majlis lagi, Ustaz. Okay. So kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah dia lalukanlah ke hadiran Ustaz pada pagi ini. Mungkin Ustaz pun terkejut Kak Lina pula sebab selalu di office kan. Hari ini kebetulan cuti jadi ditugaskan sebagai moderator lah. Bidan terjun juga ni. Jadi kita persilakanlah tanpa mengenal masa Ustaz untuk memberi input untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله kita jumpa lagi pagi ni, dan saya minta maaf dulu awal sebab malam tadi pun saya ada note dekat Buan Sidah lah. Saya tak berjaya buat persiapan untuk kelas pagi ni untuk teruskan dengan siri Sahabiat. Maka saya terpaksa ambil topik lain yang mungkin saya lebih bersedia lah. Ingatkan semalam ada masa nak ready untuk kelas kita hari ni. Tapi semalam dah bercuti pula. Dah berjalan-jalan. Maka Alhamdulillah tak apa, pagi ni kita jumpa je. Dan kita cuba untuk bawa topik yang lain, cuma dia masih menyambung topik yang lepas. Dalam masa yang sama, ini juga adalah sebenarnya salah satu kandungan untuk sesi Sirah Center esok yang dikeluarkan. Sebab saya rasa macam dah banyak sangat slide saya untuk malam esok ni. Saya ini rasa macam slide paling panjang lah kot dalam banyak-banyak kelas Sirah Center ni. Slide yang paling banyak sekali sebab maybe isunya agak complicated, dan nak menggabungkan hadis-hadis akhir zaman dengan realiti semasa, tentu dia ada macam-macam topik yang kita boleh buka. Dan ini mungkin antara topik yang saya keluarkan daripada slide untuk esok malam, tapi saya bawa di sinilah di kelas kita ni. Dan tengoklah kalau dia boleh memberikan sesuatu, insyaAllah. Dan ia masih tentang akhir zaman, masih tentang yaumul akhir. Dan saya rasa saya kena bermula dengan gambar ni dulu. Dan ini adalah gambar yang mungkin popular sejak 2 minggu yang lepas, 2 minggu lepas. Bila South Africa dibawa kes Israel, dan dia punya keyword dia adalah genocide. Maksudnya dia menuduh ataupun mendakwa Israel ke muka pengadilan International Court of Justice ataupun World Court lah. Ini adalah mahkamah dunia kan. Kalau orang sebut mahkamah dunia, mahkamah dunia tu ni lah. Mahkamah dunianya yang apa nama ni,
memberikan satu keputusan yang binding. Kalau ikut dari sudut dia punya hasil keputusan nanti, dia memang binding. Maksudnya mana-mana orang yang bersalah tu memang bersalah betul lah, memang kena dihukum. Dia beza dengan resolusi-resolusi dalam mana-mana negara pun, kalau nak tuduh Israel tu punya dayak ke apa, dia tak binding pun, dia tak kesan pada Israel, dia takkan kisah pun. Tapi bila dah masuk ke International Court of Justice, ICJ, ini bukan criminal, tapi dia ada satu lagi, apa eh, dia satu tu untuk yang individual, macam kes IMDb itu masuk dekat individual punya kes. Tapi ini adalah yang melibatkan antara negara, dan dakwaan itu dituduh ke atas sebuah negara. Sebab tu dia masuk dekat ICJ lah, dan ini adalah padan kehakiman tertinggi. Dan keputusannya binding, tapi of course bila nak enforcement, bila nak memberikan, nak menghukum tu, dia bergantung kepada Security Council baliklah, iaitu Amerika and the gang sekali lagi. So maybe dia takkan betul-betul berkesan pun, tapi dia akan memberikan tamparan yang sangat dahsyatlah kepada Israel, sama ada Israel tu dihukum bersalah ataupun tidak. Sebab sekarang ni pun dari sudut perkembangan, sejak daripada first hearing, ada 2 hari yang pertama tu first hearing, wakil lawyer daripada Afrika Selatan, dan kemudian Israel dia bawa dia punya hujah juga. Hasil daripada first hearing tu pun kita boleh, mana pergi nampak dia. Kita nampak efeknya adalah memang segala plakat yang diangkat dalam demonstrasi, segala apa nama ni, laungan dan ekspresi orang sepanjang isu di Gaza ni, antara yang orang kritik adalah dakwaan orang bahawa Israel melakukan genocide. Dan bila masuk ke court, bila masuk court ni, dia setiap perkataan tu kan dianggap legal kan, dia akan jadi, mungkin ada lawyer kat sini boleh memahami lebih benda ni kan. So setiap perkataan tu dianggap akan dia akan anggap legal lah, kena diambil setiap butir perkataan tu. Dan saya dengar, tak dengar penuh lah, dengar first hearing tu antara dua-dua pihak ni, dan saya tak tahu sama ada, of course kita akan bias kepada Palestin kan, tapi payah sangat nak simpati ataupun memikirkan secara logik dan secara manusiawi apa yang disebutkan oleh wakil-wakil daripada Israel untuk bela diri mereka. Sebagainya mereka akan patah balik kepada kami pertahankan diri self defense sebagainya kan. Tapi South Africa sangat luar biasa lah dia punya presentation. Dan apatah lagi, ini adalah pihak yang sangat tidak bias kepada Palestin. Sebab kita boleh bayangkan kalau negara-negara yang mungkin ada sebab yang bias lah untuk dia berikan pembelaan kepada Palestin. Macam kita lah umat Islam kan, negara Arab ke. Tapi yang berikan pembelaan ni adalah Afrika Selatan, completely bukan negara Islam pun, bukan majoriti Islam pun di sana. Dan mereka ada satu kes yang sangat signifikan dengan apa yang mereka dakwa. Mereka ada pengalaman tu, iaitu apartheid lah, di negara mereka sendiri. Dan mereka membawa kes yang sama ke Israel atas dakwaan genocidal yang sama. Dan alhamdulillah satu perkembangan luar biasa lah untuk kes di Palestin. Walaupun kalau tengok flow ni, ini Al Jazeera yang terbitkan flow ni untuk kita faham juga sama-sama. Jangan harap dia akan selesai dalam masa 2-3 minggu. Dia mungkin makan masa tahun lah, sebagaimana mana-mana kes di mahkamah pun dia akan ambil masa yang lama. Tapi dalam masa yang sama dia akan ada kat bawah tu kan, provisional ruling. Dia akan adalah keputusan-keputusan yang segera yang akan dikeluarkan sebagai menghormati proses kes ni lah. Apatah lagi ini melibatkan apa nama ni, perang yang bersenjata, dan dakwaan itu adalah dakwaan yang paling berat lah dalam perang bersenjata, iaitu genocide, pembersihan etnik. Maka setakat yang saya tengok perkembangan pun, memang dia akan keluarkan ruling untuk Israel stop dia punya military punya aktiviti dekat Gaza. Bos lah, Gaza and Palestine dua-dua kena stop. Dan ini menariklah untuk kita melihat perkembangan begini. Walau apa pun cerita yang di sebaliknya itu, kita harap ini adalah satu masa depan yang baik untuk Palestin. Dan of course kita akan terkenang banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut
إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Allah akan membela, Allah boleh membela agama ini. Allah boleh saja mendatangkan sesuatu yang membela agama ini adalah tergolong daripada kalangan rajulul fajir, maksudnya orang yang jahat kan. Kalau orang yang jahat pun berpotensi untuk menjadi bidak catur yang Allah susun untuk membela agama ni, apatah lagi negara yang baik macam Afrika Selatan lah. Bukan negara yang berkonflik, bukan negara yang ada macam-macam benda yang pelik-pelik, negara yang sangat dihormati, dan mereka bukan negara Islam tapi mereka telah membela Islam di pentas antarabangsa. Okey, itu permulaan kita, dan sebenarnya ini membawa kita kepada satu satu topik keakhiratan lah tentang soal pembelaan ni. Sebab tadi pun saya sebut, dan bila saya baca, saya tengok dekat Al Jazeera punya dokumentari, ada boleh tengok kalau puan-puan nak detail, boleh tengok di situ apa efek dia, apa impak dia kepada isu Palestin. Tapi dalam masa yang sama, akhirnya bila di hujung tu mereka cakap enforcement akan bergantung kepada Security Council. Security Council tu adalah negara-negara apa nama ni, negara lima negara utama dunia tu lah kan. UK, France, US, China dengan Russia. Which is kita faham yang masing-masing boleh buat apa nama ni, setakat pengalaman kita sebelum ni bila tengok mereka meeting untuk ceasefire dekat Gaza pun tak pernah berjaya sampai ke akhirnya. Sampai Qatar yang akhirnya merayu-rayu pula yang propose benda ni masuk ke UN untuk buat satu keputusan, tapi masih tak berhasil. Hanya sempat 6 hari saja, kemudian berlaku lagi. So kita boleh jangka yang akhirnya, walaupun itu adalah mahkamah yang kita boleh sebut mahkamah yang paling tinggi dan paling paling mampu mengadili Israel, tapi tetap kita tahu dari sudut enforcement, Israel berpotensi untuk terlepas lagi lah, dan mereka boleh ulang balik apa yang mereka nak buat. Okay. Sebab itulah kita nak bawa pada satu topik tentang keadilan yang paling utama, iaitu keadilan Allah Ta'ala. Dan saya ingat bila saya belajar dulu tentang akhirat, ada satu bab tu dia bincang dari sudut teologi lah, macam mana kita nak tahu yang hari akhirat tu real? Sebab ini soalan yang besar kan. Macam mana kita nak tahu yang kita akan dibangkitkan semula? Sebab macam mana nak kaji secara saintifik bahawa hari akhirat tu ada? Kalau ialah kalau nak kaji Tuhan ke apa, at least lah kita masih survive, boleh masih boleh hidup, boleh buat kajian semua kan. Tapi kalau dah mati, macam mana nak buat kajian? Macam mana kita nak tahu bahawa ada alam selepas kematian? Kecuali dengan cara kita kena mati lah, baru kita tahu oh ada alam selepas kematian. Tapi dah tak boleh nak beritahu orang lain sebab kita dah mati ya. So, macam mana cara nak membuktikan kepada seseorang bahawa alam akhirat itu real? Dan antara jawapan-jawapan menarik yang saya pernah belajar dulu adalah kerana dunia ni tak adil. Dan jawapan tu menarik sebab kalau ada orang, kalau ada orang nasibnya sangat malang, dan ada orang jahat yang nasibnya nasib baik je kan, sentiasa mendapat mendapat kemasyhuran, pembelaan, kaya, tapi dia jahatlah, dia ahli maksiat, dia suka zalimi orang lain. Dan ada orang-orang baik yang tak dikenali pun, macam di Gaza kan. Kita kenal berapa ramai je orang kat Gaza ni yang masuk dekat media sosial, masuk paper, nampak wajahnya. Oh, banyak yang tak nampak pun, tak sempat pun kita kenal dia, dah mati pun. Bahkan barangkali dia punya jasad pun di bawah timbunan apa nama ni, rumah dia sendiri, yang entahlah esok lepas habis perang ni baru tahu yang ada rangka dekat bawah rumah tu, salah seorang daripada syuhada yang dah pun mati syahid sejak awal daripada perang. Kita tak tahu pun rupa dia macam mana. Dan maybe anak-beranak dia pun tak tahu, ini adalah ayah kami, ini adalah isteri kami, sebab dah tak ada rupa langsung kan. Untuk kita bayangkan macam mana dengan orang-orang begini, siapa nak mengadili mereka? Siapa nak memberikan hak keadilan kepada orang-orang baik yang dizalimi? Dan itu salah satu cara untuk faham yang kalau tidak ada alam akhirat, macam mana orang-orang nak orang-orang ini nak menerima keadilan? Dengan itu kita percaya mesti ada satu keadilan yang abadi, yang sejati, yang betul-betul akan memberikan hak kepada orang-orang yang dizalimi dan betul-betul akan menyeksa dan apa nama ni, menghukum mereka yang pernah-pernah jahat. Sebab akhirnya mana-mana mahkamah pun, terutamanya dalam kes Palestin kan, akhirnya Israel ini sentiasa akan terlepas saja. Sedangkan the first ever resolution pun 181 tu, resolusi 181 yang membentuk peta pertama Israel Palestin tu pun tak pernah dipatuhi oleh Israel. So jangan bayangkan resolusi-resolusi lain lah, berapa banyak resolusi.
Kalau tidak puluh, maksudnya belas-belas lah resolusi yang United Nations dah keluarkan kepada Israel untuk ditaati, tapi dia tak taat. Itu menunjukkan akhirnya adil macam mana pun penjenayah Israel boleh terlepas. Untuk kita faham akhirnya mahkamah akhirat yang paling utama. Saya nak start dengan ayat ni dulu, Suratul Al-Kabut. Sebab ayat yang akan menceritakan tentang adilnya alam akhirat itu adalah ayat selepas ini. Kita tengok 1 sampai 3 dulu untuk kita lihat bagaimana Allah Ta'ala bawa kita kepada point akhirnya Allah yang akan bela. Allah bermula dengan ayat awal Suratul Al-Kabut ni, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka yang yutraku, dia akan ditinggalkan. Dia akan ditinggalkan. Maksudnya dia tak boleh tinggalkan. Sebab biasanya orang akan fikir kita boleh lari daripada ujian. Tapi dalam kes ni, bila menggunakan perkataan yutraku, adakah dia akan ditinggalkan? Maksudnya tak boleh lari pun. Allah Ta'ala akan mendatangkan ujian itu kepada dia. Untuk menguji dia. Dia tak boleh lari daripada ujian itu. Ayyutraku. Sebab dia tak boleh ditinggalkan. Dia bukan dia meninggalkan kan. Itu maf'ul kan. Yutraku. Fi'il majhul. Ayyakulu amanna. Adakah dia boleh cakap amanna. Aku, kami beriman. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka belum difitnah. Belum diuji. Dan dalam kes ayat ni, ujian Allah Ta'ala itu confirm akan datang kepada kita. Confirm akan menguji kita. Tak boleh lari pun. Kan? Dan itu salah satu cara yang paling real lah macam mana nak menguji seseorang itu beriman kepada Allah Ta'ala atau tidak. Dan ini adalah untuk semua. Dan antara yang menyedihkan untuk saya sendiri pun bila tengok isu Palestin ini adalah takut kita tak sedar yang kita sebenarnya di pentas ujian Allah Ta'ala ni. Kita sama je dengan Palestin. Orang Palestin tu diuji dengan nampak depan mata lah kan. Sama ada kamu nak mempertahankan kalimah Allah Ta'ala ataupun kamu nak menyerah ataupun kamu nak buat apa kan. So akhirnya mereka pilih untuk stay di Palestin. Dan ya, mereka telah Allah ambil sebagai syuhada dan sebagainya. Tapi kita daripada kejauhan ni, kita tak nampak tau ujian tu datang real depan mata kita. Dia lebih kepada ujian-ujian yang tak dapat nak diukur sangat. Contohnya kalau kita bawa kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting bila kita nampak saudara kita terzalimi kan. Bila Nabi sebut apa dia tu mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim, perbandingan seorang mukmin tu dalam dari segi kasih sayang, cinta dan empati sesama mereka adalah apa nama ni, iza ishtaka adwun tada'a lahu sa'iral jasad bis-sahdi wal huma. Nabi sebut ya. Kalau ada satu, kal jasad dulu saya lupa perkataan tu. Dia perumpamannya macam kita ni satu jasad. Yang bila ada saudara kita terzalimi, kita akan demam dan juga tak boleh tidur malam. Dan itu sendiri kita beri gambaran yang kalau kita tak rasa benda tu sepanjang tempoh Palestin dianiaya, saya tak tahu ada tak model lain yang kita tonton secara live. Umat Islam dibantai sebegini rupa, saya tak ada dalam pengalaman hidup saya. Saya rasa kebanyakan kita pun ini adalah first time lah kita nampak live kan Palestin dibantai, dan ini adalah yang paling teruk sekali sejak daripada 2005 lah kes di Gaza. Dan maybe kalau nak banding dengan 1948 pun ini lebih teruk lagi sebab ini gunakan senjata yang lebih dahsyat kan. Dan kalau kita tidak merasakan sakit dan juga terganggunya kehidupan kita, ia agak merisaukan lah sebab kita seakan-akan tak lepas ujian tu. Sebab dalam ada macam-macam cara Allah uji kita, dan cara yang Allah uji kita adalah sejauh mana hati kamu terkesan bila saudara kamu tersiksa, diuji dan sebagainya. Dan mungkin muhasabah untuk kita semua termasuk saya kan. Dia agak merisaukan lah kalau ketika Palestin sedang dalam keadaan begini, ada kehidupan kita tu kehidupan yang semakin banyak pula acara-acara untuk menikmati dunia. Dalam masa yang sama, dia bukan isu dosa pahala. Kita tolak isu dosa pahala. Itu bukan pembincangan kita pun. Tapi ini isu macam mana kita nak tampilkan keimanan kita, tunjukkan pada Allah Ta'ala. Amanna. Setelah kita difitnah, setelah kita diuji dengan melihat saudara mara kita diuji, cara kita buktikan keimanan adalah, aku pun bersedia juga. Mungkin makanan-makanan yang kita makan sepanjang tempoh ni bukan makanan yang paling yang macam sebelum-sebelum ini. Sepatutnya kita menjadi orang yang lebih bersedar.
Katanya mungkin kita jadi orang yang lebih banyak bangun malam ke, setidaknya jadi orang yang lebih banyak kira berdoa untuk Palestin tu dah jadi rutin lah. Dia bukan perlu difikirkan sangat. Setiap kali solat je doa untuk Palestin. Setiap kali solat je doa untuk Palestin. Dia tak boleh terlupa kan. Dia macam doa untuk mak ayah. Otomatik doa pertama dalam kedatangan tu doa untuk mak ayah kan. So, itu adalah bagaimana kita di luar pula diuji. Itu salah satu sajalah. Empathy kita kepada mereka. Juga bila kita melihat secara global. Bila kita baca Afrika Selatan yang bela Palestin, dia agak menyedihkan kerana bukan kita. Walaupun ada kelebihan, kenapa Afrika Selatan ada kelebihan untuk dia yang propose benda itu, tapi tetap jauh di sudut hati kita, kita sedihlah sebab kita gagal mewakili mereka. Kita yang ada banyak sebab untuk membela Palestin gagal untuk membela mereka. Bahkan antara yang paling menyedihkan yang saya baca sepanjang 100 hari perang di Palestin adalah bila sempadan Rafah itu disekat oleh Israel, makanan semua tak boleh masuk. Bila Houthi disekat Laut Merah tu, negara-negara Teluk UAE kan, dia boleh offer pula kepada Israel untuk barang-barang dagang Israel itu lalu negara mereka, dan of course akan lalu negara Saudi. Dan Saudi pula, dia dalam masa yang sama, dia pula yang pintas roket-roket daripada Houthi untuk menuju ke Israel. Terserah untuk bincang bab politik, tapi ini agak menyedihkan untuk bila kita fikir yang umat Islam tak dapat nak buat tindakan-tindakan yang promising dalam membela Palestin di zaman moden ini. Sebab tu akhirnya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang membela mereka, Allah Taala lah bila yang sebenarnya, tapi Allah Taala telah menggerakkan bidak catur itu adalah Afrika Selatan yang bukan mana-mana negara umat Islam. Dan ini adalah satu benda yang menyedihkan, sekaligus kita pun seronoklah ada orang yang selain daripada Islam yang membela kita. Okay. Dan bawah tu kita sambung. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan Allah memberikan satu konteks kepada orang-orang yang diuji, kepada orang-orang yang menerima tamparan kepada apa yang berlaku di Gaza pada hari ini. Orang-orang sebelum kita pun diuji juga. Orang-orang sebelum orang di Gaza pada 2023-2024 juga diuji dengan cara yang sama, bahkan barangkali lebih teruk lagi. Faliya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah akan kenal pasti setelah tapisan dan ujian Allah lakukan ini, siapa yang sadaqu, siapa yang jujur. Waliya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah akan mengetahui siapa yang berdusta atas keimanan dia. Ya. So ini adalah setting kepada ayat selepas ini yang kita baca. Allah memberikan satu satu arahan kepada orang-orang yang beriman untuk pamerkan, untuk buktikan keimanan mereka di hadapan Allah Ta'ala bila mereka diuji, bila datang satu satu ketentuan yang membuatkan mereka itu berkonfliklah dengan diri sendiri, sama ada nak kekal ataupun nak apa nak 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 lari untuk menyelamatkan dirinya daripada membuktikan keimanan kepada Allah Ta'ala. Okay. Ayat selepas ini, ni yang kita sebutkan tadi. Okay. Yang berlaku di Palestin. Kalau kita berada di sana, saya tak tahu apakah kita akan mampu untuk stay lebih daripada satu hari pun. Kita akan lari awal lah. Sebab siapa sanggup duduk di negara yang bergolak kan. Dan Allah Ta'ala telah berikan satu keratan awal daripada surah Al-Ankabut. Kamu kena bertahan. Kamu kena, dan itu adalah cara kamu buktikan keimanan. Dan Allah datangkan ayat seterusnya. Kita akan kecewa melihat kenapa kita macam ditinggalkan oleh dunia. Bayangkan saya rasa tengok video budak-budak dekat Gaza, lagilah sangat mudah untuk kita rasa putus asa dengan diri sendiri. Kita rasa macam kecewa tak nak buat apa-apa kan. Bila budak-budak di Gaza pun persoalkan. Orang tua kat luar sana, kat luar Gaza ni tak mampu ke nak bela kami anak kecil di Gaza kan? Tak mampu nak buat apa-apa ke untuk bela kami? Berapa ramai lagi anak kecil nak mati kan dekat Gaza ni? Bahkan ini disebut oleh anak-anak kecil. Dulu ada satu video lain, orang-orang tua, orang dewasa di Gaza yang persoalkan orang-orang di luar Gaza. Berapa ramai lagi anak-anak kami nak mati? Dan sekarang ni anak-anak kecil di Gaza. Saya tengok rupa macam 4 tahun je anak saya kan. 4 tahun, 5 tahun. Dan dia cakap, berapa ramai lagi kami ni nak mati? Ini anak kecil dah mula cakap perkataan yang sama. Dan itu sangat menyedihkan. Bila kita tahu yang mereka sedar yang mereka tidak ada jaminan pun mereka akan terselamat dalam masa entah sebulan, 2 bulan lagi akan datang. Dan Allah datangkan ayat ni.
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. Ini adalah ayat yang sangat powerful. Kalau tadi ahasib an-nas kan, ahasib an-nasu ay yutraku, merujuk kepada orang yang beriman. Adakah orang yang beriman itu sangka mereka boleh melepaskan diri untuk ucap aku telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maksudnya Allah akan letakkan ujian kan, dan Allah minta kita bertahan. Allah sama yang seterusnya, adakah orang yang buat jahat tu menyangka yang mereka tu boleh lepas? Ini yang counter daripada Allah Taala. Sebab Allah bukan semata-mata nak bagi tahu orang yang beriman itu untuk bertahan bersabar, kan? Allah juga beritahu kepada orang-orang yang jahat, am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at. Adakah mereka, dan kali ini Allah tak menggunakan, ini bahasa Arab sikitlah, kalau siapa yang tahu tahulah kan. Yutraku kat situ dia fi'il lil majhul. Maksudnya mereka ditinggalkan. Kalau kat sini ya'maluna sayyi'at, mereka yang melakukan. Maksudnya dalam kes ayat yang pertama, orang yang beriman tak boleh lepaskan diri daripada ujian. Mereka mesti dapat ujian. Tapi ini pula, bila Allah sebut tentang orang-orang yang buat jahat ni, mereka sendiri yang melakukan kejahatan tu. Bukan Allah Ta'ala yang suruh mereka melakukan kejahatan. So, mereka yang gagal menahan diri mereka daripada melakukan kejahatan. So, realitinya, ini Pak Akidah dia akan pergi jauh lah kan. Tapi untuk kita buat ibarah, untuk kita faham, segala kejahatan yang berlaku di dunia ini adalah memang tindakan manusia. Ini bukan apa nama ni, kerana manusia itu gagal untuk mengawal diri dia. Kerana manusia telah terjebak dengan satu keadaan yang dia lebih cenderung untuk melakukan kezaliman berbanding untuk menahan apa daripada melakukan perkara tersebut. Yang maluna sayyati ayus yasbiquna, adakah mereka sangka yang melakukan kejahatan ni mereka boleh yasbiquna, mendahului kami. Asbiqun maksudnya asabiqun al-awwalun kan, yang terawal. Adakah mereka boleh mendahului kami? Mendahului dari sudut apa ni? Mendahului dari sudut memberikan dari sudut menyelamatkan diri mereka daripada hukuman-hukuman kami lah. Sebab antara perkara yang boleh menyelamatkan orang daripada lakukan kejahatan adalah bila dia sedar yang dia bukan, dia tidak boleh selama-lamanya sampai bila-bila mendahului orang lain. Sebab dalam melakukan kejahatan ni, kenapa orang tu akan rasa secure bila buat kejahatan? Kenapa orang akan rasa buat rasuah tu tak ada masalah untuk dia? Kenapa bila ada orang rasa yang bila dia menghardik orang lain, dia boleh terselamat? Sebab dia rasa dia di hadapan orang tu lah, dia lebih dominan, dia ada duit lebih, dia lebih berkuasa kan. So dia selamat lah sebab dia lebih berkuasa kan. Kalau dia masuk penjara pun dia boleh nego lah, bagilah duit apa-apa kan, dia boleh lepas kan. Ya. So macam Israel, selagi ada abang besar dia Amerika tu, dan dia akan menyangka dia boleh terlepas lah kan. Dan of course sekarang ni pun memang dia terlepas, dan maybe ICJ punya resolution yang makan masa bertahun pun, dia masih tidak akan kena enforcement untuk hentikan apa yang dilakukan di Palestin. Tapi apa yang Allah sebut sangat unik, adakah selama-lamanya dia menyangka yang mereka akan mendahului? Dan mendahului kat situ dirujuk kepada na, iaitu Allah Ta'ala. Dia maybe dia boleh mendahului semua orang, semua makhluk, semua institusi, tapi bila Allah Ta'ala, giliran Allah Ta'ala, dia tidak akan mampu untuk mendahului apa yang Allah Ta'ala akan tetapkan kepada mereka. Sa'ama yahkumun ala katruk, apa yang berada di fikiran mereka itu. Kan? Setelah Allah berikan apa nama, ancaman Allah Ta'ala kepada mereka yang melakukan kejahatan, Allah kembali kepada orang yang beriman pula. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajr Allah la'atin. Allah bawakan semula point ini kepada orang-orang yang beriman. Yang tadi dah diuji ni, orang-orang Palestin, dan maybe kita sekali, kita rasa tak, tak senang hidup kita kan, setiap masa fikir pasal Palestin sampai terganggu hidup kita. Itu pun satu ujian juga, kan? Dan mungkin kita akan habis wang kita, habis masa kita buat untuk Palestin saja kan, tak sempatlah betul-betul untuk diri sendiri segala-galanya untuk Palestin buat masa ini. Dan Allah beritahu kepada kita semua, pada orang-orang yang diuji ini, man kana yarju liqa Allah, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Taala, fa inna ajalallahi la'atin. Jangan risau, ajal. Ajal ni dalam bahasa Melayu itu kematian lah kan. Tapi ajal Allah Taala maksudnya tempoh. Dalam bahasa Arab ajal tu maksudnya tempoh. Tempoh yang Allah tetapkan itu akan betul-betul datang. Maksudnya pertemuan dengan Allah Taala itu betul-betul akan terjadi. La'atin, dia akan datang. Kan? Tapi ini bukan dalam
mood takut eh. Ini antara perkara yang kita pernah sentuh dalam pertemuan yang terakhir kan. Tentang apa nama tu? Wuhan, penyakit Wuhan yang kita dah sentuh pada pertemuan terakhir kan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Antara satu ciri orang beriman adalah dia melihat kematian tu dengan pandangan yang optimis, sebab itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah Taala. Takut tak takut, takut eh, bukanlah maksud kita tak takut mati langsung kan, kita mestilah takutnya mati kan, sebab kita risau keadaan diri kita dan sebagainya. Tapi dari sudut kacamata pertemuan dengan Allah Taala, yarju liqa Allah, sebab itu yang kita harap, itu yang kita harap sepanjang hidup kita ni. Sebab kita dah letih, kita dah letih dah diuji, kita dah letih dalam keadaan-keadaan yang kita tidak terbela, kita ditinggalkan. Fa inna ajalallahi la'at. Jangan risau, tempoh yang Allah telah tetapkan untuk kamu bertemu dengan Allah Taala tu, Allah bagi tahu, la'atin, dia akan datang. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan kelihatan kat ujung ni membuatkan kita lebih lega lah. Wa huwa as-sami', Allah mendengar siapa nak merayu kepada Allah Taala, al-'alim. Dan Allah sendiri dah tahu pun apa kita nak cakap. Ini satu gabungan yang unik antara dua nama Allah Ta'ala. As-Sami' maksudnya Allah Maha Mendengar, dan dengan maksud selama ini semua rayuan, semua rintihan daripada Palestin dan daripada kita semua daripada luar ni, semuanya Allah dengar, semuanya Allah ambil input itu, Allah ambil semua komen kita di dunia ni, melihat kepada kezaliman dan ketidakadilan yang berlaku kepada kita, Allah dengar. Dalam masa yang sama, Al-Alim, Allah tahu dah. Allah dah ambil dulu semua data itu sebelum kita lontarkan daripada hati kita. Ya? Bermakna ini adalah orang yang terbaik yang kita nak jumpa. Saya rasa orang-orang yang paling suka saya berkawan adalah orang yang sudi mendengar. Kan? Saya rasa kita pun faham benda yang sama. Sebab tu, ceramah ni bukan kegemaran sebab kita kena dengar apa orang yang cakap. Tapi, benda yang paling best adalah bila ada orang yang sudi untuk mendengar apa yang kita nak doakan, apa yang kita nak cakap, rintihan suara hati kita. Itu adalah sebenar-benar healing lah. Betul, healing tu memang dengan laut, dia tengok alam, semua healing juga. Tapi kalau ada seseorang yang boleh meneman kita, kalau orang itu adalah pasangan kita, suami atau isteri kita, ataupun guru kita, suami, isteri, ataupun guru, ataupun kawan yang baik, bukan kawan yang paling banyak bagi nasihat lah. Macam saya kan, saya maybe bukan guru yang paling baik lah untuk semua orang. Saya boleh kongsi ilmunya, tapi kalau orang ada masalah peribadi, orang ada apa nama ni, masalah hati dan sebagainya, dia perlu berjumpa guru yang kurangkan bercakap, guru yang banyak mendengar, banyak memahami perasaan orang yang mengadu masalah. Dan alim, guru itu adalah guru yang bijaksana kan, dia berhikmah dalam dia punya fikiran, dia tu tengah tengah bersilat, tengah berfikir apa, macam mana aku nak bantu dia. Dan ini adalah Allah Ta'ala. Sebab kalau mengadu kepada makhluk, bayangkan Palestin eh, dia dah tertekak, saya kering. Saya kena pujian minum air, boleh kan? Tak sediakan air. Penganjur tak sediakan air. Siapa dia bagi keceriaan ni? Lupa nak sediakan air. Itulah. Ya, mana tadi? Sebab kita tengok dalam Palestin sekarang kan, antara kalimah yang paling popular yang disebut oleh mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tahu benda tu berulang sampai saya okey tahu kalau orang dewasa sebut ke apa. Tapi ni budak kecil kan sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya rasa macam oi, malu betul jadi orang dewasa ni. Sebab disebut kalimah tu ketika dia diuji dan ketika dia hilang kaki dia, main kamu budak kecil yang patutnya main-mainan kan, macam anak-anak anak saya lah kan, main-mainan, main bola semua tu. Tapi anak kecil tu dekat katil dengan tangan dia ada beranula semua tu. So anak-anak kecil ni sebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil sebab dia tahu yang tak ada apa-apa dah. Dia dah tak ada harapan kepada apa saja pun kecuali Allah Taala saja. Allah Taala adalah satu-satunya pihak yang boleh berikan kepada dia harapan. Dan ini telah berlaku kepada anak tersebut. Eh, tekak saya kering lah. Kenapa? COVID ke? Tak ada, tak ada maaf. Semua Ustaz? Tak. Tak ada semua pula. Madu Ustaz. Minum madu. Perah Itulah. lemon.
Tapi tak demam mungkin ni saya risau kalau COVID. Nak masuk bila? Itu tak berjangkit kan? Saya ambil online kan? Tak. InsyaAllah tak jangkit online. Dia beli, sebab pagi ni tak bercakap lagi. Pagi ni anak-anak baik pula. Ada Baik pula jerit-jerit. bercakap. Ha, biasa kalau pagi-pagi suara saya segar tu maksudnya dah menjerit dah tu pagi. Ah, okay, belum praktis lagi ni. Tak tak pandai Saya baru injil. nak activate suara pagi ni. Okay. Take your time, Ustaz. Ya. So, hasbunallah wa ni'mal wakil. Impak perkataan itu, kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang sebut kalimah itu adalah Aisyah ketika peristiwa Ifik kan. Ketika Aisyah difitnah, Aisyah sebut perkataan yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan suami dia sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya dia tahu yang Nabi tak boleh buat apa-apa. Sebab ini adalah kes yang Nabi pun tak tahu nak selesaikan, hanya Allah Taala saja. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita ni Allah Taala, dia adalah sebaik-baik tempat kita bersandar, tempat kita berikan harapan. Dan itu berlaku kepada Palestin. Fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Dan alangkah indahnya kalau kita berjaya untuk reset balik kita punya fikiran tentang hidup dan mati. Saya pun tak tahu antara efek paling besar Palestin ni kepada saya lah personally kalau saya boleh sebut. Dia adalah saya mula betul-betul faham yang hidup dan mati itu adalah betul-betul lumrah kehidupan dan kematian saja. Tidak bukan benda yang akan kita tangisi secara berlebihan ataupun kita happy secara berlebihan. Kan? Sebab akhirnya kita menuju Allah Ta'ala, akhirnya kita mengharap kepada Allah Ta'ala dan segala keburukan yang berlaku depan mata kita. Semalam baru hamster saya mati satu. hamster saya baru mati satu semalam kan. Dia macam tazkirah pada dia. InsyaAllah kan. Lepas tu punca mati tu anak pula. So kita boleh belajar ajar dia sekali kan. Ini hamster ni mati, semua akan mati, bapa akan mati, ahrar pun akan mati, abrar pun akan mati. So itu adalah lumrah alam. Dan selagi mana kita yarju liqa Allah, selagi mana hidup kita ni dia punya tema dia adalah kita memang harapkan bertemu dengan Allah Taala. Allah adalah tempat kita kembali, Allah adalah tempat kita pulang. Sebab selama ni kita dah banyak merayu, merintih kepada Allah Taala. Dan bayangkan eh, saya pun mengubah persepsi tentang ahli-ahli maksiat. Sebab kita selalu cakap yang orang bermaksiat ni jauh daripada Allah Ta'ala. Kan? Dan kalau kita tengok cara Nabi approach orang-orang pelaku maksiat ni, Nabi tidak melakukan mereka ni macam second citizen ke apa. Sebab Nabi takkan tahu bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Nabi hanya menghukum mereka. Kan? Nabi hukum mereka kalau yang mereka buat itu adalah jenayah. Nabi hukum lah. Tapi dari sudut macam mana Nabi melihat hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Antara kes yang paling real adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Kan? Yang kes dia utus surat kepada family dia masa Fathu Mekah. Ya? Dan itu adalah jenayah besar kalau ikut secara teknikalnya. Bongkar rahsia Nabi SAW. Dan risikonya adalah Mekah akan menanglah dalam perang Fathu Mekah ni. Sebab dia boleh rancang strategi dan sebagainya. So risiko surat Hatib bin Abi Balta'ah. Ni sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Utuskan surat kepada family dia sebenarnya. Di Mekah. Bagi tahu yang Nabi dah akan pergi ke sana untuk berperang dan sebagainya kan. Dan Malaikat Jibril yang bagi tahu kepada Nabi SAW. Nabi utuskan sahabat untuk pintas utusan Hatib bin Abi Balta'ah. So ini jenayah yang besar ni. Bukan jenayah yang kecil. Tapi bila Umar offer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar memang macam tu dia punya ketegasan dia, Umar cakap kepada Nabi biar aku penggal kepala Hatib. Dan Nabi cakap apa? Nabi cakap aku apa secara spesifik Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama Nabi Nabi sebut dia tu adalah ahli Badar dan Nabi menjamin bahawa dia adalah orang yang cintakan Allah Taala dan Rasulnya. Sebab Hatib sendiri berikan satu alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri tahu yang aku ini cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Cuma dalam kes surat ini dia kata, orang lain ada family, aku tak ada family. Aku teruskan surat tu untuk selamatkan family aku. Sebab family aku tak ada orang lain kecuali aku dekat sini. Dan aku nak pastikan mereka selamat. Ini alasan Hatib. Walaupun okeylah betul atau salah tu tolak ke tepi dulu. Tapi apa yang Nabi reply itu penting. Sebab Nabi menjamin bahawa Hatib bin Abi Balta'ah, ia dia penjenayah. Dalam kes ini, dia khianat Nabi SAW, khianat negara Madinah. Tapi dia ada hati yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Nabi jamin benda itu. Dan of course akan ada hukumannya yang tidak direkodkan apa hukuman Nabi beri kepada Hatib ini. Tapi yang penting akhirnya Nabi menjamin kedudukan Hatib di sisi Allah Ta'ala. So
So tak semestinya pelaku maksiat, tak semestinya pelaku jenayah itu adalah orang yang jauh daripada Allah Ta'ala kan. Banyak lagi kes-kes lain, ada wanita Ghamidiyah yang berzina, ada kes apa, sahabat yang minum arak dan sebagainya. So cara Nabi respon tu, Nabi letak bahawa akhirnya penjenayah adalah penjenayah, tapi itu tidaklah dengan maksud equal kepada orang itu jauh daripada Allah Ta'ala kan. Apa poin yang saya nak sebut adalah, kalau ahli-ahli maksiat ini, saya tak pernah ada experience kawan-kawan yang minum arak, ketagihan dan sebagainya. Tapi saya ada kawan kepada kawan yang minum arak, Muslim. Dan sekali dengar tu kita akan cakap, wih teruk kan. Tapi kawan saya seorang ni, dia cakap apa? Dia kata, kawan yang minum arak ni, dia lah maybe dulu masa awal dia minum dulu sebab salah kawan ke apa. Tapi efek dia adalah ketagihan. Efeknya adalah dia menagih, dia tetap jadi ketagihan lah, kan? Bahkan zina ke apa jadi ketagihan kan, sebab dia apa, dia menggalakkan kita untuk consume benda tu lagi kan. Dan kawan saya sebut, kawan dia minum arak tu menangis-nangis sebutkan dia, aku ni masuk neraka ke, aku mesti masuk neraka ke. Dan bila dia sebut benda tu, dan dia tahu kawan dia ni jaga solat semua, cuma minum arak lah, minum arak kan, maksiat yang besar, dia minum arak tapi dia solat, dia baca Quran. Dan dia, kawan saya lah sebut kan, mewakili kawan minum arak tu, dia kata, kawan aku ni, dia kadang-kadang datang jumpa aku nangis sebab dia kata, aku ni masuk neraka ke sebab minum arak? Aku masuk neraka ke? Aku tak boleh tinggalkan arak tu. So, dia, pengharapan dia kepada Allah Ta'ala tu luar biasa. Dan bila kita membaca wahuwas sami'ul 'alim, Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui, Allah lebih tahu apa yang berada dalam jiwa orang yang minum arak tu. Allah lebih tahu mana-mana ahli maksiat, Allah lebih tahu apa yang berada dalam hati mereka yang sangat complicated. Dan kita pun tahu, jumpalah mana-mana orang yang bermasalah sosial ke apa, hidup mereka tu complicated. Saya pun ada jiran-jiran kat sini macam orang ngarut juga kan. Tapi bila saya fikir balik, Allah lebih tahu apa sebenarnya berada dalam hati mereka. Kita boleh hukum lah kan, kenapa lah bawa kereta laju-laju kat pasang perumahan ni, duk bawa, duk, duk apa, duk press, prem motor kuat-kuat kan. Tapi complicated sebenarnya kehidupan orang yang ada masalah sosial. Maybe dia adalah broken family. Maybe dia tak pernah dapat kasih sayang. Maybe dia macam-macam yang kita boleh bayangkan. Dan Allah Ta'ala lebih tahu apa yang berada dalam hati mereka. Wahuwas sami'. Dan Allah akan mendengar rintihan-rintihan semua orang, termasuk ahli-ahli maksiat. Waman jahada. Dan Allah tutup dengan satu keratan yang sangat penting, supaya apakah tindakan yang progresif, yang aktif lah, yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang diuji ni. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang jahada, jahada kat sini tak semestinya untuk kita lah kan, dia anything lah, siapa yang bersungguh-sungguh. Sebab bila diuji ni, dia perlukan kesungguhan. Orang yang belum datang ujian pada dia ataupun tak sedar ujian tu datang pada dia, dia takkan rasa susah hanya untuk menguruskan ujian. Apa ya? Pasal anak kan, mungkin puan-puan dah anak dah besar lah kan. Tapi saya yakin setiap seorang ada cerita masing-masing waktu kecil macam mana menguruskan anak kan. Saya rasa saya di fasa yang saya dah mula dah tak judgmental kepada mak ayah lain. Dulu kalau tengok mak ayah lain kan, apalah biar anak macam tu, apalah tak jaga anak betul-betul, apalah tak ajar dia benda ni. Tapi bila dah ada anak sendiri, baru faham yang, wah susah lah. Kita tahu yang mendidik ni adalah jahadah. Mendidik ni adalah mujahadah. Maksudnya, macam mana mak ayah tu nak plan untuk anak dia, nak kenal pasti anak dia ada masalah apa, lepas tu nak kena terapi anak dia, nak menjaga mulut anak dia. Macam mana kalau anak tu jumpa benda-benda tak baik, macam mana nak buang balik benda tu daripada diri dia. Itu adalah mujahadah parents. Saya rasa sampai ke tua lah kot perempuan ni. Bila ada menantu, bila tengok anak kita dah, cara dia menguruskan cucu pula kan, cara dia melayani isteri dia, kita pun berfikir sebagai mak ayah ni, apa yang kita mampu buat. Dia sentiasa mujahadah dalam kepala kita kan. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Kan? Bila kita diuji dengan keadaan begitu dan kita berusaha untuk menguruskan masalah-masalah itu, fa inna ma yujahidu li nafsi. Sebenarnya kita sedang bermujahadah untuk diri kita sendiri. Lam itu li nafsi, untuk diri kita sendiri. Dengan maksud apa? Bukan selfish, tapi dengan maksud sebenarnya kamu sangka yang kamu sedang bantu orang lain. Kamu sangka yang kamu sedang pastikan anak kamu ni tak buat jahat. Contohnya kan. Tapi sebenarnya kamu sedang bermujahadah dengan diri kamu sendiri.
ada di dalam kurungan ada macam-macam tafsiran. Sama ada tafsirannya adalah kita ni sedang berjuang untuk merebut syurga Allah Ta'ala, sebab itu caranya untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Ataupun dalam kurungan tafsiran lain, yang perlu kita bermujahadahnya sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita rasa kita ni payah, diri anak-anak tu yang susah. Tapi sebenarnya kita ni yang susah untuk cope dengan usaha-usaha untuk mendidik anak tu. Kan bila bila menguruskan anak tiap pagi, saya lah yang lebih banyak dengan dua orang yang agak apa, agak hard sikit, sebab baby tu lebih tenang sikit. Tapi dua orang ni masya-Allah dahsyat dia tiap pagi. Kadang bila fikir balik, sebenarnya adakah memang dua anak saya tu sangat payah nak kontrol, ataupun saya sebenarnya yang payah nak kontrol kemarahan diri saya? Ataupun sebenarnya saya ni yang payah sangat, tak boleh nak terima kelembapan ke slow. Lembap tu slow kan, kelambatan. Kelambatan pergerakan anak tu. Ini kan ada anak situ kan, anak saya jenis yang kalau dia nak pergi tandas, dia kena ikut pace dia. So dia tak boleh pergi tandas sekarang. Dia kena pergi tandas ikut bila dia nak pergi tandas. Kalau kita gerakkan walaupun satu langkah, dia akan marah, mengamuk terus. Habis berubah perangai sepanjang hari. So, adakah kita ni yang macam terlalu laju sangat? Ataupun sebenarnya anak kita tu yang lambat? Kalau ikut kita ambil keratan daripada ayat ini, fa inna ma yujahidu li nafsi. Sebenarnya kita ni sebenarnya yang perlu cope dengan situasi itu. Kita ni yang perlu lebih bertahan. Sebab itulah dalam ayat sebelumnya, tengok kalau patah balik ayat tadi kan. Bila Allah Ta'ala kata yang orang beriman tu akan difitnah, diuji, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, Allah patah balik cerita tentang orang-orang sebelum ni. Mereka tu pun diuji juga. Bahkan dalam hadis tentang Khabbab bin Arad kan. Kan Nabi sebut kepada Khabbab bin Arad, orang sebelum kamu diuji lebih teruk lagi. Dengan maksud apa? Adakah kita ni yang sebenarnya tak mampu nak tahan ujian? Kan? So Nabi letakkan konteks tu. Supaya kita setiap kali kita melalui ujian-ujian yang memerlukan kita bermujahadah, kita ada satu kurungan dalam kepala kita. Fa inna ma yujahidu li nafsi. Sebenarnya kita ni lah yang kena. Tapi kita ni yang terlalu laju sangat. Memang tak perlu nak terburu-buru pun. Relax je lah kan. Ataupun kita ni yang sebenarnya payah sangat nak bersabar. So, kita kena bersabar lebih kan. Bukan nak suruh anak tu lebih cepat. Bukan nak suruh anak tu dipaksa-paksa untuk mandi dan sebagainya. Tu satu konteks je lah yang saya sebut, yang saya lalui secara personal lah kan. Tak semestinya sama dengan orang lain. Tapi tu gambaran je lah. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi berdekat ujung ni Allah sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la ghani. Ghani ni saya pernah sebut rasanya dalam kelas kita kan. Perkataan ghani yang sangat istimewa dalam nama Allah Ta'ala. Dan saya petik buku Hamka, Tasawuf Modern. Saya rasa saya sarankanlah baca buku tu, sebab Tasawuf Modern ni kalau ikutkan, ini adalah buku yang Hamka baca ketika dia diuji. Masa dia, Allah, cerita pasal Hamka pula. Rasa Dr. Zahiruddin banyak cerita ni. Bila cerita pasal Hamka ni, dia ada satu fasa dalam hidup dia tu. Dia memang betul-betul jadi target kepada ramai orang sebab dia bawa satu naratif yang bertentangan dengan nasionalis di Indonesia. Ini zaman-zaman Merdeka Indonesia lah eh. So, masa tu dia, bahkan dia masuk penjara dan sebagainya kan. Ada fasa-fasa dia masuk penjara tu semua, dia kata antara buku yang dia sentiasa semak semula, dibaca semula adalah buku Tasawuf Modern yang ditulis dulu. Dan dia dapat manfaat daripada buku dia sendiri. So itu antara faedah menulis eh. Dan menyampaikan ilmu lah, sebab kita akan dapat tazkir kepada dia. Dan Hamka sebut kalimah tu, ghani. Bila sebut Allah itu ghani, Allah itu kaya dalam kurungan, yang lebih tepat dari sudut filologi bahasanya adalah ghani itu maksudnya cukup. Dia bukan kaya. Sebab kaya ni bawa maksud ada banyak harta, ada banyak pemilikan. Tapi Hamka maksudkan ghani itu bukan kaya. Ghani itu asal perkataannya maksudnya adalah cukup. Dia tak memerlukan benda lain. Dan dia memberikan satu gambaran. Orang yang kaya, kalau kita tengok lumayan. Okay. Saya kena masuk kelas vokal lah. Saya ada seorang kawan tau, dia buat kelas vokal. Dia cakap kat saya, masuklah kelas vokal. Sebab dia kata orang yang banyak guna suara ni, dia tak sedar yang dia sebenarnya atlet. Dia atlet, maksudnya dia sentiasa kena bercakap kan.
Bila dia tak reti nak jaga suara, dia tak latih, tak jaga makan minum, tak jaga tidur, benda tu akan effect dia punya apa, fitness lah. Dan Oh, kesannya macam dia pagi ni lah, aset tiba-tiba aset suara tak ada. aset Ya. Yeah? aset tu bagi penceramah-penceramah suara tu aset. Betul, betul. Saya rasa saya pernah je. Saya setiap tahun mesti ada sekali suara saya hilang. Kadang sebulan. Memang saya tak ada kuliah langsung sebulan tu. Saya tak lihat. Mana mana best tak cakap macam tu kan. Ustaz boleh menulis Ustaz eh? Itulah, saya boleh menulis. Tak boleh juga. Okey. Yang mana tadi? Rani. Eh? Hamka sebut kalimah yang best lah. Dia kata, orang yang kaya adalah orang yang apa ya? Eh? Bukan sedikit pemilikannya. Alah, lupa lah ayat dia. Orang yang kaya bukan orang yang ada banyak harta, tapi orang yang sedikit kemahuannya. Oh, itu dia. Sedikit kemahuannya. Maksudnya apa? Cuba kita bayangkan. Pasal seorang pun dah ada banyak harta kan. Saya pun nak kira adalah harta kan. Tapi sebenarnya semakin banyak harta ni, dia semakin apa eh? Rasa macam, alamak, nak kena fikir tu, nak kena fikir ni. Rupanya semakin beli banyak haiwan, semakin kena fikir hak setiap haiwan tu. So sebenarnya kita semakin rasa hidup kita ni semakin terikat dengan macam-macam benda. Kan? Sebab kita dah semakin banyak grant kita pegang, semakin banyak kenderaan kita kena jaga, setiap kenderaan kena servis. So itu adalah maksud orang, itu bukan maksud orang orang ghani, itu maksud orang kaya lah, ada banyak harta. Tapi ghani ni adalah orang yang dia dengan sedikit yang dia ada tu cukup. Dan dia tak perlu terikat dengan apa yang dia miliki. Yang ini maksud orang ghani. Dan itulah maksud innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Taala cukup, dia tidak memerlukan apa saja daripada seluruh alam ini. Apa kaitan dengan semua cerita ni? Allah Taala bila cakap begitu, Allah Taala nak berikan satu keyakinan kepada semua hamba-Nya. Sebab kita ni terikat dengan dunia material kan. Kita selalu menyangka yang, bahkan sampai tahap kita menyangka yang masuk ke syurga tu memang kita kena sedekah yang jutaan ringgit. Kita kena jadi dapat datuk syik, dapat dapat jadi datin. Sebab itu kan antara tanda kita ni buat sumbangan besar kan. Jadi ahli politik baru masuk syurga. Apa sajalah. Kita mungkin ada satu sangkaan yang kita kena buat benda tu. Kita kena nampak besar. Dan Allah sebut innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Taala ni dia bukan macam sangkaan kita tentang dunia materialistik. Kekayaan Allah Ta'ala tu, kepemilikan Allah Ta'ala kepada dunia tu, sampai tahap Allah dah tak perlukan apa-apa daripada kamu, Allah terpisah daripada semua benda itu, Allah akan melihat kamu secara individual. Macam mana mujahadah kamu terhadap diri kamu sendiri tu. Itu yang akan Allah akan nilai setiap seorang. Sedikit di sisi kamu, tapi kalau ikut konteks diri kamu, itu adalah besar di sisi Allah Ta'ala. Kan? Dan kita boleh tengok model paling real dekat Gaza lah kan. Betapa ramai orang-orang yang macam, apa sebenarnya hubungan dekat dunia ni kecuali dia syahid lah. Itulah semangat dia. Dia mati syahid. Itu salah satunya yang kita kenal pasal dia. Dia mati syahid. Yang lain, adakah dia profesor dekat universiti? Tak. Adakah dia top syekh besar? Tak juga. Ya. Dia hanya mati syahid visabilillah. Dan itu cukup untuk menunjukkan Allah ambil dia sebagai salah seorang ahli syurga. Ya. Sebab ikut konteks dia, itu adalah yang paling besar yang boleh bawa dia masuk syurga. So setiap seorang daripada kita, kita kena melihat konteks masing-masing untuk kita masuk syurga juga kan. That's why untuk orang-orang yang memang, contohlah kalau saya ambil konteks saya, so bila saya dah memang minat sirah, suka study sirah, suka mengajar, suka menulis, so itulah mungkin benda-benda yang akan bawa saya ke syurga kan. So saya kena fokus kat situ, saya all out kat situ. So saya tak perlu letakkan expectation saya kena jadi ahli politik. Sebab dia orang cakap je dah. Sebab dia orang cakap kat saya, ustaz, ustaz ni banyak peramah ni. Mesti satu orang yang terjadi ahli politik kan. Pernah pula kan. Sebab mungkin sangkaan orang di macam penghujung kepada sumbangan kepada dunia itu kena jadi ahli politik, kena jadi pemimpin negara dan sebagainya. So depends, itu bergantung bergantung kepada situasi dan konteks masing-masing. Kalau memang orang tu memang seorang policy maker, memang seorang yang suka berfikir untuk improve apa sajalah, facility ke, air ke, electricity ke, dia suka fikir bab macam mana nak improve. Ini orang begini adalah orang yang sesuai jadi ahli politik kan. Dan itu adalah pahala yang akan bawa dia ke surga. Setiap seorang akan ada jalan ke syurga yang berbeza-beza. Kecil ataupun besar. Sama macam kes ada seorang Tok Siak dekat Masjid Nabawi kan, yang dia meninggal dunia. Dan Nabi sedih kenapa sahabat tak bagi tahu dia, tak bagi tahu Nabi yang Tok Siak dekat Masjid Nabi itu telah meninggal dunia. Tok Siak itu perempuan eh, dekat Masjid Nabi SAW.
Dia punya peranan dalam sirah itu saja, tak ada cerita lain. Cerita dia adalah dia servis Masjid Nabawi. Ada hadis yang menceritakan tentang perempuan tua yang servis Masjid Nabawi, dan bila dia meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Dah siap ke bumi pun. Bila Nabi tahu, Nabi marah sahabat. Kenapa tak bagi tahu aku yang dia telah meninggal dunia? Dan terus Nabi pergi ke kubur dia dan Nabi bacakan doa untuk dia. Ini antara real contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun imitate ataupun mempamerkan pada kita bagaimana amal-amal kecil itu kita yang lihat kecil sebenarnya. Tapi di sisi Allah Ta'ala, setiap seorang ada konteks amal yang berbeza-beza. Dan untuk seorang tausiah. Dan kalau itulah yang dia mampu dan itu adalah kapasiti dia, itulah yang akan bawa dia ke syurga. Ya? So, jangan mudah kecewa dengan kelemahan diri. Kita cuma perlu cari ruang yang paling sesuai untuk kita berada lah. Dan itu akan bawa kita ke syurga, insyaAllah. Kalau menjadi ibu, ibulah yang akan bawa ke syurga. Kalau menjaga anak, itu adalah yang akan bawa kita ke syurga juga kan. So ada macam-macam pilihan. Okay. Ha. Dah tengok jam pun. Dah 10:56. Okay. Okay. Ini adalah hadis yang juga saya keluarkan daripada slide esok. Yeah. Tapi saya tak confirm lagi. Maybe saya letak ke ujung kot supaya orang dapat manfaat juga. Kita dah habis cerita tadi tentang okay, Allah akan bela kita di akhirat dan sebagainya. Ini hadis yang memberikan kita satu gambaran kita berada di benar-benar di penghujung stesen yang akan bawa kita ke alam akhirat. Dan ini adalah hadis riwayat Ahmad. Ada pandangan yang menta'ifkan hadis ini, tapi saya jumpa yang lebih berautoriti itu mensahihkan hadis ini. Dan mungkin ada yang pernah dengar, hadis ini agak popular bagi siapa yang suka membaca hadis-hadis tentang ketamadunan dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan bayangan tentang sejarah umat Islam. Kalau dalam kuliah sejarah umat Islam saya dekat Surau Masjid, ini adalah hadis yang akan bacakan pada sesi pertama. Sebab ini hadis yang akan memberikan gambaran al-bidayah wan nihayah, permulaan dan pengakhiran dalam sejarah umat Islam. Dan Nabi mula dengan perkataan takunun nubuwwata fiikum. Takunu tu maksudnya sedang berlaku lah. Fi'il mudhari', dia sedang berlaku. Sekarang ni sedang berlaku satu zaman namanya zaman nubuwah, zaman kenabian. Masya Allahu an takun. Dan apa yang Allah kehendak untuk berlaku pada zaman-zaman nubuwah ni, maka Allah tetapkanlah untuk zaman tu. Zaman nubuwah tu start daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah Nabi terakhir. Okay? Thumma yarfa'uha Allah idza syaa'a yarfa'aha. Kemudian Allah tamatkan zaman kenabian ni ketika Allah nak ia ditamatkan. Tukar pula. Okay. So, apa lagi? Allah Ta'ala sambung lagi. Nabi sambung lagi. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Selepas zaman nubuwah ini, akan berlaku pula selepas itu zaman khilafatan ala minhajin nubuwah. Zaman yang menggantikan zaman kenabian, dan zaman itu adalah zaman yang berdiri di atas manhaj kenabian. Maksudnya zaman itu zaman yang sama lah macam zaman Nabi. Kan? So, fatakunu masya'allahu laha antakun. Kemudian berlakulah sebagaimana yang Allah nak zaman itu berlaku. Summa. Yang keza saya. Kalau siapa yang tak jumpa, siapa cakap mana. Keza saya kat sini. Summa yarfa'uha Allahu idha sya'a ayyarfa'ha. Kemudian Allah tamatkan zaman khilafah itu. Jika Allah nak tamatkan pada bila-bila masa yang Allah kehendaki lah. Okay. Summa. Ini saya nampak keza saya. Summa takunu mulukan adhan. Kemudian selepas tamat zaman khilafatan ala min ajunubuah. Nabi sebut. Akan bermulalah zaman mulukan adhan. Raja-raja yang menggigit adhan. Fayakunu masya'allahu laha antakun. Kemudian akan berlakulah sebagaimana yang Allah Ta'ala nak ia berlaku. Kemudian Allah akan tamatkan lagi. Summa yarfa'uha idha sya'allahu wa yarfa'ha. Kemudian Allah akan tamatkan zaman tu. Jika Allah nak tamatkan. Summa takunu. Lagi banyak sangat kan. Kemudian berlaku pula satu zaman. Mulukan jabariyat. Sama ada tamar butoh atau tidak. Kalau tak ada jadi jabariyatan. Mulukan jabariyatan. Satu zaman yang jabariyah. Maksudnya zaman yang ganas. Zaman yang apa, zaman yang dahsyat. Jabariyah ni macam tentera yang dahsyat lah. Tentera yang ganasnya. Fatakunu masya'allahu antakun. Kemudian akan berlaku zaman tu sebagaimana yang Allah nak ia berlaku. Thumma yarfa'uhu Allah idha sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah akan tamatkan zaman tu. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Dan akan kembali zaman khilafah. Thumma sakat. Kemudian Nabi diam. Ini saya baca terjemahan je. Tapi supaya kita bertenang sikit. Nah, saya susun elok sikit lah.
So, ini adalah gambarannya. Ini adalah gambaran yang semua yang dalam hadis tadi saya keluarkan dan cuba kita susun elok-elok dan macam mana benda itu berada dalam sejarah umat Islam kita. Sebab ini hadis sahih. Bila hadis sahih, dia memberikan satu gambaran tentang masa depan. Dan bila gambaran masa depan, maksudnya ia akan berlaku lah. Cuma bila ia berlaku, itu barulah kita tahu yang dia dah berlaku. Kita tak boleh mengagak dan kita tak boleh nak berlakon-lakon. Konon-konon kita adalah zaman khilafah dan sebagainya. Ia tak boleh dilakonkan. Ia akan berlaku sebagaimana ia akan berlaku. Okay? So, ini adalah pecahan-pecahan zaman yang Nabi sebut tadi. Zaman nubuah telah berlalu. Dan kita tahu khilafatan alamin hijri nubuah itu memang confirm merujuk kepada zaman Khulafa' Rashidin sajalah. Sebab Nabi pun sebut dalam hadis kan. Khilafatun nubuah thalasuna sana. Nabi sebut dalam hadis yang terang. Khilafatun nubuah, zaman yang menggantikan zaman Nabi itu 30 tahun je. Dan 30 tahun itu memang sampai zaman Khulafa' Rashidin saja. Dan selepas itu akan sampai zaman Mulukan Atan. Raja-raja yang menggigit. Ada macam-macam tafsiran lah. Ada yang cakap ini hanya merujuk kepada Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya. Tapi secara umumnya, bila kita semakin menuju ke akhir zaman, kita dah mula nampak trend tu. Kitalah orang di akhir zaman ni yang akan nampak bahawa pecahan-pecahan ni pecahan yang real. Kalau umat di zaman sahabat tu, dia pun tak tahu macam mana tak kan? Bila dia baru hidup zaman tu, dia tak jumpa lagi zaman lepas tu kan? Tak tahu lagi Mulukan Abdul tu merujuk kepada siapa, Mulukan Jibril yang merujuk kepada siapa. Kita ni yang akan nampak benda tu. Dan kita tahu, peristiwa yang mengubah segala-galanya adalah Perang Dunia Pertama. Eh? Yang mengubah maksudnya habislah zaman empayar dah, tamat. Sekarang ni zaman negara bangsa pula. Eh? Zaman empayar yang besar-besar ni. Baik empayar Islam ke empayar yang bukan Islam ke. Empayar tu memang kalau kita boleh sebut dia adalah model negara yang sangat sangat apa sangat menekan dictatorship kat situ sebab raja ada absolute power dan untuk menjadi raja kamu perlu jadi anak raja dan keturunan raja. Itu adalah zaman empayar mulukan abdan, raja-raja yang menggigit. Nabi pun menggunakan perkataan muluk. Dan muluk bukan perkataan yang asing pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa je digunakan. Dan mulukan Abdan merujuk kepada raja-raja yang menggigit dengan segala kekuatan. Okay? Sebab kuasa semua adalah mutlak di sisi raja kan. Dan selepas zaman empayar ni akan ada satu zaman mulukan Jibrian. Zaman raja-raja yang Jibrian. Maksudnya dahsyat. Maksudnya apa ya? Apa saya tu tak tahu nak terjemahan apa yang paling sedap sekali. Sekarang macam dah peringat bagi gambaran. Yalah. Apa tak? Saya pun tak tahu lah. Tengok perkataan apa. Apa lagi perkataan? Apa dia? Jibrian? Penjajahan ke Ustaz? Bagi saya Kolonial cari sekejap. Kalau penjajahan. ada perkataan substitute yang sedap sikit sekejap. Kita cari makna eh. Jibri. Jabar. Jabar. Apa ya? Barin tu Kuah. Yelah kalau tengok kuku terjemahan direct besi dia. Ustaz. Ya? Kuku besi. Ah, kuku besi. Boleh? Boleh macam tu? Kalau itu ikut terjemahan dalam kamus ma'ani ni, al-quwwah, al-qasr, al-jibri, okey, kuku besi, boleh, kuku besi. Dalam surah apa tu? Maidah ke apa? Jabarin kan? Aku Dalam jabarin Qawman tu. Jabarin kan? Yes. Kuku besi, boleh, boleh kita terjemah macam tu. Dan ada macam-macam tafsiran sebenarnya. Sebab, of course lah, tak ada siapa tahu tafsiran sebenarnya apa. Dan para muhaddis zaman awal pun, macam mana dia nak tahu tafsiran tu apa? Sebab dia tak jumpa lagi zaman tu. Yang dah jumpa zaman tu kita. Ya. Sebab kita tahu bahawa Perang Dunia Pertama itu memang memisahkan satu zaman yang lain. Dan antara Perang Dunia Pertama dengan antara Khulafa' Rashidin, tentulah Mulukan Abdan. Itu kita confirm dah. Itu zaman empayar. Sekarang ni Mulukan Jibrian. Digambarkan sebagai kuku besi. Okay. Apa pun tafsirannya, kita tahu itu adalah zaman kita. Lepas tu saya akhirnya macam, okeylah. Saya pun tak tahu nak sebut kuku besi itu macam mana nak tafsirkan. Adakah maksudnya kerajaan semuanya jahat? Adakah maksudnya memang kita ni dicengkam oleh kuasa-kuasa dunia blok-blok tertentu? Boleh jadi juga sebab ada tafsiran macam tu kan. Ada blok Rusia dengan blok US dan semua negara kena ikut kepada cengkaman kuasa-kuasa tu. Macam-macam tafsiran boleh dibuat tapi confirm itu adalah zaman kita. Saya boleh sebut secara confirm maksudnya ada banyak hadis akhir zaman. Kita tak tahu tau nak cakap benda tu confirm atau tidak. Tapi kalau tentang ini, hadis ini, kita boleh cakap yang ada banyak sebab untuk kita kata confirm bahawa susunan ni sebagaimana yang Nabi jangkakan akan berlaku, ia telah berlaku. Dan kita sedang berada di zaman itu. Dan di hujung itu menutup kepada cerita ini, khilafatan ala minhaji nubuah. Bila Nabi kata,
selepas zaman mulukan Jibrian ini, yang saya letak dekat situ kolonial dan post kolonial, sebab zaman penjajahan dan zaman-zaman selepas pasca apa nama ni penjajahan, kewujudan negara bangsa. Tapi Nabi sambung dengan khilafatan ada minhaj nubuwah. Masalahnya, saya tak jumpa tafsiran lain kecuali satu-satunya hadis yang Nabi kata akhir zaman nanti Islam akan kembali macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bila Imam Mahdi muncul. So, satu hadis ni jadi hadis yang agak agak apa ya? Dia agak promising dalam masa yang sama menakutkan lah, kan? Sebab kita tahu yang apa lagi tafsirannya? Kita tak tahu tafsiran lain yang lebih sesuai untuk itu. Sebab saya pernah dengar, kalau mungkin tuan-tuan memperkenal Dr. Tariq Suwaidan, dia datang Malaysia ni. Dr. Tariq Suwaidan, saya ingat dulu first time saya dengar hadis ni daripada dia. Saya ingat sekitar 2008 ke 2009 macam tu saya dengar video dia. Dia ada ceramah panjang tentang sejarah Islam. Dan dia tutup ceramah dia tu dengan hadis ni. Ya, saya ingat lagi Dr. Tariq Suwaidan masa tu, dia syarah hadis ini, bila disebut khilafatan ala minhaji nubuwah, dia kata, maksudnya hadis ini menjamin Islam akan menang semula. Maka kita kena bersemangat, kena berjuang. Masa tu, saya, yang saya faham hanya satu part saja, iaitu, seronoklah Islam akan menang. Tapi satu part lagi adalah, kita akan menang dipimpin oleh siapa? Dan kalau pimpinannya itu adalah Al-Mahdi, yang itu adalah satu-satunya jawapan yang saya jumpa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memang akhirnya Islam akan menang di akhir zaman nanti oleh Imam Al-Mahdi, imam yang akan memimpin kita dalam perang terakhir, Malhamah lah, Yaumul Malhamah, hari-hari perang yang akan mewujudkan keamanan semula untuk umat Islam, akan berlaku turun Nabi Isa dan sebagainya. Kalau itulah maksudnya, memang kita di sini lah. Memang kita di situ lah, kalau di warna merah tu kan. Memang kita di situ. Sebab itu saja tafsiran yang saya mampu untuk fikirkan yang paling tepat. Sebab tidak ada hadis lain yang menggambarkan Islam akan menang semula kecuali itu merujuk kepada akhir zaman. Itu merujuk kepada kiamat lah, sebab proses kiamat, tanda kecil kiamat yang terakhir adalah Imam Mahdi. Dan tanda kiamat pertama yang besar adalah Dajjal. So, Imam Mahdi muncul dulu, kemudian akan ada Dajjal kan. So itu adalah coincidence secara berurutan. Kemudian akan turun Nabi Isa AS. So, sebab itulah penghujung hadis ni, thumma sakat, Nabi diam. Dalam, dan ini saya jumpa dalam syarah hadis. Kenapa Nabi diam? Sebab dah habis cerita dah. Dunia dah tak ada. Thumma sakat, kemudian Nabi diam. Kerana dunia dah tak ada dah. Nak cakap apa lagi? Sebab sejarah dah tak ada. Sebab dunia dah tak ada. Kan? So, ini adalah perkara yang antara yang saya akan rakamkan esok juga dalam kelas. Dan ia memberi satu gambaran yang agak apa, kalau saya, untuk orang yang beriman, dia akan mendatangkan keimanan. Bahawa memang kita ni adalah beriman dengan agama yang benar, dan kita berada di satu zaman yang menuju ke kehancuran yang terakhir, dan mengingatkan sesama kita tentang akhir zaman adalah perkara yang agak mustahak di zaman ini. Dengan adil lah, jangan over sangat kan, supaya dia menambahkan keimanan kita dan kita terus menjadi seorang Muslim yang committed dengan agama kita, mengikut situasi kita, mengikut aulawiyat dan sebagainya. Okay. So kita di sini, kita di zaman yang sedang menuju ke arah khilafatan ala minhaj nubuwah, dan apa lagi tafsirannya kalau bukan itu adalah Al-Mahdi yang akan menyelamatkan semula umat ini, dan akan disambut oleh Nabi Isa AS, dan akan ada satu keamanan sebelum kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, dan akan berlakulah kehancuran dunia selepas itu kan. Okay. Habis, habis lah. Itu je. Ya, Tadi tu. macam ke kanan sangat ke Ustaz, kita di sini tadi tu. Oh, nak kiri sih ya? So, Boleh je. kalau macam tu macam dah mula Dia menakutkan eh? Mahdi. Dia ada tanda soal, so selamat sikit. Okay. Tanda soal. Yelah, dia kiri sikit lah kan. Selagi belum ada Imam Mahdi lah kan. Kalau keluar je Imam Mahdi, dia dah mulalah zaman yang terakhir tu kan. Allah lah. Okay, jom kita tengok soalan. Okay dah. Ustaz, Yes. I came across satu tazkirah quite recently. Tapi tak ingatlah Ustaz mana. Dia kata, sejak kemunculan Rasulullah, setiap purata 300 tahun akan terjadi big event. So, dalam tadi, dalam ni yang slide Ustaz pamerkan ni, bolehkah Ustaz relate
kalau ada kebenaran dalam 300. statement dia tu. Dia kata on average every 300 years. So meaning kalau Rasulullah pada zero hijrah, so zaman Khulafa Ar-Rashidin tu berakhir pada 300 hijrah. Dan empire tu 600 hijrah. Dan lepas tu plus 300 plus 300 plus 300 lah. Untuk exactly tu taklah. Sebab saya tak jumpa nombor tu. Sebab ialah era Khulafa Ar-Rashidin. Kalau ikutkan berakhir pada tanggal 53 Hijrah lah. Kan? 53 Hijrah. Betul kan? Khulafa Ar-Rashidin berakhir 53 Hijrah. So dia bukan 300 years. Dan Mulukan Adnan ni zaman dia lagi panjang lah kan. Dia berapa ratus tahun tu kan? 700-800 tahun. Mulukan Adnan zaman Empire Islam sebelum sebelum 1924 kan. So dia not exactly 300 tahun. Cuma saya akan berani cakap bahawa itu mungkin salah satu nombor yang dicongak bila membaca sejarah lah. Maybe dia ada event yang dirujuk, saya tak tahu. Tapi secara umumnya, kalau baca beberapa teori sejarah pun, macam Anak Tuan B ke Ibn Khaldun ke, memang antara nombor-nombor yang biasa digunakan adalah nombor-nombor macam itulah, 100, 300. Saya tak tahu biasa digunakan ke tidak. Tapi biasa dia akan guna nombor-nombor yang ganjil, 100, 300, 500. Saya pun tak tahu kenapa kebanyakan ahli kaji tamadun ni dia suka mengambil nombor-nombor yang ganjil. Mungkin berdasarkan hadis tu kan, apa, Allah tu suka yang witir kan, suka-suka yang ganjil. So dia ambil nombor ganjil juga untuk kiraan tamadun. Sebab tamadun ni umurnya panjang, so kena kiraan ratus lah kan. Dan maybe kalau nak relate juga dengan hadis mujaddid lah, maybe boleh ada kaitan juga kan. Mujaddid setiap kepada 100 tahun. Tapi ada tak satu spesifik yang Nabi berikan gambaran 300 tahun? Saya tak boleh nak remind kat kepala saya. Ada tak hadis ataupun mana-mana ayat Quran spesifik? Maybe itu adalah satu congakan saintifik kot bila tengok sejarah. Kita tahu. Cuma satu mungkin ada juga yang macam kata pertukaran generasi tu Ustaz. Contoh macam Nabi Musa kan. Macam mana dia membawa kaumnya sesat di padang teh 40 tahun. Kan? Itu masa untuk diambil untuk Regenerasi. generate balik orang baru yang dah tua banget tak boleh nak nak ubah dah. So itulah bermula dengan apa Yusuf bin Nun apa semua tu yang lebih liberate Palestin. Okay. Generasi. Sambat-sambat ada kita nak tengok chat dulu ke macam Jom mana? kita tengok chat saya. Saya tengok. Ataupun akak bacakan dulu soalan-soalan sebab memang sangat banyak komen lah banyak sebenarnya. Ke Ustaz nak go through sendiri? Boleh saya pergi sini tak apa? Okay. Sila Ustaz. Soalannya adalah daripada Puan Nur Alina sendiri. Ke ada ni? Apa harapan? Itulah saya rasa, saya tak rasa kalau ikut ICJ punya flow macam saya sebut tadi pun, memang akhirnya dia boleh push, dia boleh jadi pressure, apa, pressure lah, boleh pressure. Dan antara yang saya baca komen orang yang ulas isu di ICJ ni, dia kata memang betul dia tak, dia binding, cuma akhirnya enforcement tu daripada UN Security Council, which is akan diveto juga. Apa yang disebut adalah kita punya impian untuk kes di ICJ ni adalah dia akan isolate US. Isolate geng-geng yang pro kepada ni Israel kan. Bila isolate, orang akan semakin tak nak geng dengan dia. Dan benda tu tak akan disukai. Kan? Sebab tu Amerika pun dia akan sedarlah bahawa akhirnya untuk bentuk blok yang sangat kuat, dia kena ada kawan yang baiklah dengan ramai orang kan. Dia tak boleh lah. Isolate tu macam mana maksudnya Ustaz? Dia dari dalam UN sendiri isolate ke atau? Maybe tak, sebab five big countries dalam UN tu tak boleh diubah lah kan. Tapi dia akan isolate maybe dari sudut ekonomi, dari sudut hubungan, apa nama ni, hubungan kenegaraan, politik, semua benda tu efek lah. Kedutaan. Kedutaan. Boleh bayangkan ekonomi adalah benda yang paling besar dekat hidup, dekat jiwa seorang yang tak ada agama kan. So kalau ekonomi terganggu, dia akan mulalah ubah polisi dia kan. Itu pun telah berlaku kepada US pun.
Dan selama ni US punya keakraban dengan Israel pun yang provide benda tu adalah evangelical punya group lah yang banyak banyak push kan. So, kalau akhirnya apa nama ni orang dah mula alihkan kesan daripada ekonomi dan sebagainya, US sendiri akan ditekan. Sebab semua negara dia punya fuel dia punya minyak kepada kerajaan tu adalah sokongan rakyat kan. So dia macam demokrasi ni akan dimakan oleh dia punya demokrasi punya value. Value dia negara demokrasi ni akan menyelamatkan apa nama ni dunia ni daripada bersifat tak adil lah. Tapi syaratnya adalah kena masyarakat terbanyak itu bersetuju dengan naratif yang kita nak bawa tentang Palestin. Which is dah berlaku buat kat US ni. So dia nak election ni, tengoklah apa dia punya effect kan. Maybe belum lah 100% bertukar kan, tapi dia berikan harapan. So itu harapan daripada kes di ICJ ni. Bukanlah kena nak Israel tu menerima arahan UN ke apa kan. So itu macam mustahil. Tapi kuasa veto tu still berada di tangan lima negara tu lah. Dia takkan revoke kan, Ustaz? Yes, sebab sekarang ni blok dia tak seimbang kan, sebab Russia dengan China, sebenarnya Russia dengan China pun tak geng sangat, tapi sebab dia tak ada geng lain, dia kena geng lah dekat UN Security Council kan. Tapi France, UK dengan US ni memang dah berkawan kan. Dia memang adalah kawan. So macam mana kan? Memang sentiasa US lah yang ada kelebihan. Okay, Ustaz, seterusnya. Okay. Soalan lagi. Kan tak ada pengalaman mengurus mayat anak murid. Apa ni? You are teacher in a school. Ya, yeah, that's what I mean. Pasal Ustaz tak ada suara tu. Mayat, Kalau mayat tu Ustaz apa? teaching, Oh, murid. mayat. Yang mayat. Auto auto Murid lah tu. style. Okay. Oh, saya kan, saya memang tak boleh ngajar sekolah rendah. Saya dia jemput ceramah pun, saya tak nak terima sekolah rendah. Tak reti lah. Ya? Saya tak suka memenuhi expectation daripada sekolah rendah. Sebab saya tak mampu. Memang. Ada soalan lagi. Okay. Tentang Arak ni pun online penunjukkan berapa peringkat. Eh? Memang first ayat Betul, Ustaz. ayat yang turun tu adalah apa nama ni? La taqrabus salah. Yang la la Antum la sukara. taqrabus salah. Apa? Wa antum sukara. Wantum sukara kan? Jangan dekati Tak solat silap, Ustaz. ketika kamu, kalau kamu dalam keadaan sukara, dia tanwin kat ujung tu hal kan, keadaan dia keadaan yang mabuk kan. So, asal memang dibenarkan. Jadi totally diharamkan tu dalam surah apa ya Ustaz? Entah. Boleh sembah ayat dia. Itu ke towards Sebab dia ada tiga peringkat kan. Cuma tiga. Kena semak boleh boleh check. surah apa. Saya ni bila saya bukan orang fiqah, saya dah tak mengaku kan. Saya dah tak begitu berada kat kepala ayat ni dekat mana semua. So Ulangi mungkin lagi lah saya Ustaz. kena kena bantu saya part tu. Dia boleh boleh cari dekat internet kan, pemeringkatan pengharaman apa tarikh masyru'iyah untuk apa nama ni arak ni. Cari soalan. Pasal anak-anak tadi tu, Ustaz. Jahda tadi. Ada zikir ya ghani. Saya rasa itulah sedihlah, sedihlah bila melihat realiti ni kan. Dia macam dia adalah dominus effect tau. Kejahilan ni akan menjadi domino, dia akan merosakkan masyarakat ni as a whole. Ialah daripada sebenarnya berpunca daripada salah faham tentang konsep ghani, konsep kaya daripada sebilangan orang. Dan fortunately dia adalah seorang ulama, seorang tuan guru yang mengajar kepada anak-anak muridnya. Termasuk saya pun sebab tu saya risau perempuan anggap saya guru ke apa. Saya rasa saya ni teman nak berkongsi ilmu lah kan. Sebab saya takut kalau saya ni di tahap yang guru tu, orang akan rasa semua yang saya cakap ni betul. Sebab ada betul ada yang salah. So make sure yang kita ni dalam ruang, dalam budaya ilmu lah. Sentiasa ada critical thinking tu bila apa saja yang keluar dalam mulut saya. Eh. So benda tu merisaukan dan akhirnya dia melahirkan kos anak murid dia akan trust pada guru dia kan. Dan akhirnya mulalah daripada benda tu idea daripada seseorang dia effect satu macam community
dan defek cara kita hidup. Dan kemunculan, bayangkan kalau saya tengok kawan-kawan saya yang terlibat dengan macam-macam bisnes, mungkin perempuan ada juga dalam circle tu kan. Okay, saya tak rasa salah. Bukan, of course saya tak salah kan nak jadi kaya ke apa. Tapi kalau akhirnya ibadah itu link kepada kekayaan, dia akan menyedihkan lah. Bila terikat kekayaan tu dengan ibadah tertentu. Sampai orang adalah satu benda yang biasa untuk orang tanya, apa amalan untuk jadi kaya? Ya. Kalau jumpa orang kaya, apa amalan ni? Amalan untuk jadi kaya adalah kena struggle lah cari duit. Itulah caranya kan, kena sungguh-sungguh buat duit. Sebab ada orang bangun malam jadi kaya, ada orang bangun malam tak jadi kaya. So, dia tak ada kaitan secara langsung kepada kaya atau miskin. Sebab Allah Ta'ala boleh berikan kekayaan kepada orang yang tak bangun malam, dan Allah Ta'ala juga boleh berikan kekayaan kepada orang yang tak bangun malam. So, dia bukan itu dia punya faktor dia yang menyebabkan orang itu kaya atau tidak. Itu tak lain tak bukan adalah berpunca daripada materialistik yang masuk ke dalam dunia spiritual. Itulah saya boleh bayangkan. Materialistik masuk ke dalam dunia spiritual. Dan kalau nak study lebih, boleh baca pasal New Age Movement. Kalau untuk pengetahuan, ada banyak aktiviti-aktiviti dekat office dalam retreat semua. Saya tengok macam, alamak, kenapa macam menuju ke arah tu? Sebab New Age Movement ni, dia adalah agama yang direka-reka oleh orang yang tak ada agama. Sebab atheism ni, bila dia tak ada agama, dia dah tak ada pengharapan nak harap ke siapa. Sebab tak ada Tuhan kan. So akhirnya dia ciptalah satu naratif yang New Age Movement. Kita ni perlukan spiritual tapi kita tak perlukan agama. Pelik tak? Ya. Kita tak perlu agama tapi kita perlu nilai spiritual. So mereka perlu nilai spiritual, dan mereka akan relatekan semua spiritual mereka itu kepada material lah. Sebab mereka apa lagi mereka nak buat dalam hidup kan? Akan mencari, mencari. Of course, tak semestinya materialistik tu tak baik kan? Tapi mempergunakan agama untuk materialistik dan melihat agama tu hanya pada nilai materialistik, dia akan merosakkan agama lah. Itu yang telah berlaku kepada agama lain. Bahkan Jewish, Judaism, agama Yahudi adalah agama yang completely, bayangkan ya, agama tapi liberal. Bukan liberal, agama tapi tak ada agama. Dia macam, okay, ada Tuhan, ada agama, ada satu Tuhan Yahweh, ada agama Yahudi, ada tempat suci dia. Tapi agama ni completely adalah tentang politik, tentang duit, tentang wang, tentang kaya. So, apa maknanya lagi ya? Si ni ada share doa semua bagus ya. Saya cari. Sini ada ikut kelas Ustaz Mu'in juga ke? Ke Ustaz Mu'in ada sekali kelas dengan kita, jemaah? Tak ada Ustaz. Memang tu Kat inisiatif luar lah. jemaah sendirilah. Mana-mana Ustaz-Ustaz lain yang kita tak berjaya lagi jemput Ustaz Mu'in. Oh, Kalau dia kita dia dah nak sibuk, hasrat super satu kali lah at super least. sibuk dah. Oh, memang susah nak dapat. Saya ni kategori ustaz yang macam alamak, tak sibuk lah. Dia macam Sibuk juga. alhamdulillah. Saya sebab kelas ni pagi kan, dia tak adalah sibuk kan. Kalau kelas malam, payah sikit. Oh, Di ni mana ada dia? dari Kak Liza, peringkat perumahan pengharaman arak tu. Okey, ha. Surah-surah Puan dia. Liza dah share tu. Okey. Alhamdulillah, saya juga. Macam tak ada soalan dah, Ustaz. Oh, tak ada soalan dah. Cuma mungkin satu aku nak come back tu yang nombor 9 tadi. Surah apa ya? Keadilan, jaminan, jaminan pembelaan tu. Okay. Okay, ayat yang second part tu sa ama yahkumun man kana yarju liqa Allah fa inna ajal. Jadi sambungan ke ayat tu macam sa ama yahkumun tu orang yang melakukan apa tu ketakadilan tu. Tapi macam bersambung dengan man kana yarju tu bagi orang yang macam mengharapkan pertemuan Allah. Jadi macam mana ayat ni address adakah dia dua dua pihak yang disebut di sini? So, kalau nak ada kata ada pemisah tak ada wa selepas man tu. Apa atau So, kalau ikut memang dari sudut
kronologikal ayat ni, maksudnya susunan dia memang macam mana ya? Dia dia memang merujuk kepada dua pihak berbeza lah. Kalau tengok ni kan, mana dia? Okay, jap. Sebab Ya. kat sini dia merujuk kepada orang yang pertama. Hasiban nasu ayyutraku, orang pertama kan. Am hasibal ladzina ya'malun, merujuk kepada orang kedua. Okey. Dan yang ketiga ni, yang yang uniknya yang ketiga ni, ada ada tafsir. Saya buka tafsir apa ya? Lemah. Exactly saya tak ingat mana satu yang saya rujuk untuk lihat ayat yang keratan yang ayat ke-5 ni, ayat nombor 5. Ayat nombor 5 ni yang baris tengah ni lah. Eh? Man kana yarju liqa. Ketiga ayat ni, Allah rujuk yang mana satu? Dan of course orang akan mudah-mudah sebut, mestilah yang pertama kan? Hasiban nasu ayyutraku ni. Sebab mereka inilah yang nak menuju kepada Allah Ta'ala. Dan mereka inilah yang Allah nak ingatkan, pergilah merayu kepada Allah Ta'ala. Tapi ada satu tafsiran yang saya jumpa. Yang menariknya adalah, ayat ni open. Nombor lima ni, Allah open ayat ni, baik orang yang ini, ataupun orang yang ini, dua-dua pun boleh kembali mengharap kepada Allah Ta'ala. So, dia bukan semata-mata orang yang pertama ni. Sebab kedua-duanya ada struggle berbeza-beza kan? Orang yang diuji, difitnah. Dan orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain ni. Dua-dua pun ada satu masalah yang masalah berbeza. Tapi kedua-duanya ada satu masalah, iaitu mereka rasa berat untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Orang yang diuji, ialah maybe dia akan memilih untuk malahlah nak bertahan. Baik kita hanyut je kan. Baik itu lagi senang. Orang yang melakukan kejahatan pula, sebab tu kat ujung dia, sa'ama yahkumun. Kan? Sebab dia rasa yang dia boleh menjangkaui kuasa Allah Ta'ala. Kan? Sebab lalang kita dah tak nak kepada Allah. Baik, apa kata kita menjangkaui Allah Ta'ala terus? Kan? Itu macam idea dia kan. Kalau kita rasa macam kita takut nak jumpa Allah Ta'ala, kita menjangkaui Allah terus lah. Dan ayat kelima tu memberikan harapan kepada dua-dua orang ni. Orang yang takut menerima ujian, kembalilah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, pertemuan dengan Allah Ta'ala itu betul-betul akan datang pun kepada kamu. Baik kamu kembali je, dia akan datang. Wahuwa sami'un alim. Allah tu maha tahu, maha mendengar. Dan untuk orang yang pertama, maha tahu dan maha mendengar tu lain dia punya apa, dia punya naratif dia berbanding dengan orang kedua ni. Untuk orang-orang yang melakukan kejahatan ni, apa dia punya struggle dia? Allah terima tak kami? Ya. Tu soalan yang pertama saya juga kepada saya. Kalau orang-orang yang melakukan maksiat kan, mesti dia akan tanya, Allah nak terima ke kami untuk kembali? Ya. Setelah kami buat sejahat ni. Ada satu nama sahabat yang saya baru jumpa baru-baru ni. Umair ibn Sa'ad. Pernah kenal tak? Umair ibn Sa'ad. Kita mungkin kenal Umair ibn Humam. Umair ibn Humam yang paling tamak dia dalam perang Badar tu kan. Tapi ini Umair ibn Sa'ad. Ayah dia, nama dia Julas. Dia sebenarnya ayah angkat. Sebab ayah tiri lah. Bukan ayah kandung pun. Tapi macam ayah lah. Ayah dia nama Julas. Ayah dia munafik. Dan anak dia tadi, Umair ibn Sa'ad ni, sahabat yang sangat committed, hanya tahu ayah dia munafik masa perang Tabuk. Baru tahu ayah dia sebenarnya tak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak nak ikut arahan Nabi bila Nabi suruh pergi Tabuk. Dan tahu tak apa story dia? Kan kita tahu cerita orang munafik ni kan biasanya dia memang ending dia memang buruk lah. Memang payah nak jumpa kisah orang munafik yang kembali ni. Tapi kisah Julas ni, dia munafik. Tapi dia kembali. Sebab anak dia yang dakwah ayah dia sendiri. Anak dia ni yang selama ni, anak dia anak yang baik, ayah dia pun ayah yang baik je. Bukan ayah yang jahat pun, cuma munafik. Dan anak dia tadi report pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi tahu pada Nabi yang ayah dia cakap sekian-sekian, adalah cerita yang detail turun dari Quran. Dan ayat Quran tu memberikan harapan kepada Julas, ayah kepada Umair, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itu lebih baik berbanding orang yang berpaling. Maka orang-orang yang lakukan kejahatan ni, antara kerisauan terbesar yang berada di kepala dia adalah, Allah nak terima ke aku? Allah nak terima ke aku kembali kepada Allah Ta'ala? Setelah sebelum ni aku rasa aku boleh menjangkaui Allah Ta'ala. Sebab itu, itulah perasaan orang yang lakukan kejahatan kan. Ayyasbiquna. Dia rasa dia boleh menjangkaui Allah Ta'ala. Of course tak lah. So ketakutan dia, ketakutan yang berbeza dengan orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi dia takut Allah Ta'ala lah. Cuma dia tak tahu dia mampu ke tidak nak bertahan ni. Kan? Orang kedua ni, dia menjangkaui Allah Ta'ala. So, bila nak kembali, dia takut adakah Allah Ta'ala itu as-sami'. Dan adakah Allah Ta'ala itu tahu sebenarnya, aku ni betul-betul nak kembali ataupun aku ni nak berlakon je. Dan Allah itu al-alim, Allah itu tahu segala-galanya.
So ini antara faedah yang unik ada budaya ni. Dia boleh kepada dua-dua pihak tadi. Okey, ada siapa lagi yang nak bertanya? Fini tu kata ada niat nak tanya Ustaz tapi Siapa? nak teruskan niat ke Fini? Syafini. Sila-sila tanya. Hari ni tiba-tiba awal pula ni. Jarang-jarang kita 11:30 dah macam nak habis. Tiba-tiba nak habis ni. Ada ke? Okay. Kalau tak ada, kita wrap up. Saya boleh wrap up lah saya. Sila-sila. Bukan saya wrap up. Saya. Ustaz yang wrap up. Okay, saya okay. Terima kasih Jazakumullah Khair Ustaz atas perkongsian pada pagi ini. Kalau kita macam recap balik lah, Ustaz dah sentuh tentang Palestin ni kalau tak silap sejak awal bulan 11 lagi. Tentang wanita dan jihad, ya? Tentang siapa ya tokoh wanita yang ada Beda. hantar anak, ya? Anaknya untuk jadi berjaya akasa dan sebagainya, dan Ustaz dah juga menerangkan dari sisi sejarah bagaimana Nabi Muhammad pave the way untuk para sahabat, ya? Daripada misi ke Tabuk menuju ke utara, kan, dan itu semua disebabkan apa status apa di Batu Maqdis tu, kedudukan Batu Maqdis tu sisi Islam, macam mana Allah menyebut di pelbagai tempat ya, tentang status Batu Maqdis tu, kenapa dia amat penting untuk kita, kiblat pertama kita, dan bagaimana jihad para sahabat diteruskan selepas Nabi SAW wafat dan akhirnya dibuka oleh Khalifah Umar. Dan bagaimana sekarang kalau kita tengok itu sirah kan, dan sekarang pula dari aspek politik apa perkembangan semasa yang berlaku di seluruh dunia ni, kalau kita nak fikirkan macam kita ni perempuan yang apa lagi kalau macam mungkin tak ada kepentingan pun nak fikir pasal sirah, nak fikir pasal politik dunia, isu-isu semasa kan. Tapi saya teringat satu lah berkenaan dengan satu ayat tak silap dalam surah Al-Nazi'at ke? Bukan Al-Nazi'at, Safat ke apa? Az-Zariyat tak silap, tentang babak di mana Sarah diberitakan dengan kehadiran apa tu cahaya mata setelah berapa lama kan, dah tua dan dah mungkin tak produktif dah, tapi diberitakan oleh tiga malaikat yang datang. Semasa tu memang dia tetamu Nabi Ibrahim, tetapi bagaimana Sarah mengintai di balik tabir dan memasang telinga dalam keadaan qa'imah, dia berdiri. Dia sangat menunjukkan peranan wanita tu. Saya sangat ingat ya, sebab tu ada aurah khas dengan Ustaz Syahdi pasal Sarah. Terima Yes. So sebenarnya apa yang kita boleh ambil di sini ialah walaupun kita wanita kan duduk di belakang tabir di rumah, itulah sebenarnya poin pembinaan. Mungkin tadi poin Syafini ada bagi tahu mungkin kita rasa kita tak ada apa-apa sumbangan. Kita duduk di sini saja di balik skrin melihat perkembangan-perkembangan tu. Tetapi macam saya cakap tadi, pengajaran tu yang penting dan kita sampaikan kepada orang-orang yang berada di skrin kita, terutama sekali anak-anak, sebab generasi tadi kita kata every berapa 40 years, 100 years, siapa yang memulakan pembinaan generasi tu kalau bukan kita lah kan, rabat tu baik. So mungkin itulah sikit saya punya reflection lah kan Ustaz. Dan never say that kita tak ada peranan. Kita sebenarnya ada peranan dan bukan hanya tunggu tengok je. So kelas-kelas yang macam ni dengan bimbingan Ustaz, asatizah lain, saya rasa kalau kita bincang isu Palestin, memang yang kita nak fokuskan ialah pengajaran, kan? Apa yang kita boleh kembangkan dari situlah, ya? Jadi kita sampai ke ujungnya. Sebelum tu Ustaz ada apa nak tambah wrap up ke Ustaz? Saya rasa bukan perempuan saja yang macam tak tahu buat apa-apa. Ya. Sebenarnya semua orang untuk faham kan bahawa memang kita macam helpless, tak tahu macam buat apa kan. Tapi of course ada maybe sumbangan-sumbangan yang indirectly akan berkaitan dengan Palestin tu yang lebih kita boleh tumpukan sekarang. Regeneration tu penting lah. Anak-anak kita kan
dan awareness. Sebab itu senjata yang paling kuat daripada luar, kan? Sebab di zaman moden ni senjata yang paling kuat daripada luar adalah itu, kan? Senjata tak boleh nak angkat, kan? Itu yang paling kuat yang kita boleh. Okay. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Next kita start sahabat semula, insyaAllah. Oh, okay. Oh, sini ini. Ustaz, ini nak kejap. Sebab ini penutup kepada Siri Palestin. Jadi saya maaf tadi ada gangguan, bukan gangguan apa, barang sampai semua terpaksa berhenti sekejap semua. Suami banyak cakap-cakap sikit kan. Tak pernah nak fokus sangat. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas perkongsian mengenai Palestin ini. Apa-apa pun kalau nak compare-kan 10 tahun yang lepas atau 5 tahun yang lepas, Palestin memang, isu Palestin memang tak dapat tempat lah di hati masyarakat kita kan. Tapi Alhamdulillah hari ini dengan penyedaran ilmu, penyebaran orang kata melalui internet semua, jadi Alhamdulillah kita boleh akses dan mudah untuk dapatkan orang kata information-information daripada Palestin sendiri kan. Sekarang ni mata live lah kita boleh dapat setiap perkembangan apa yang berlaku di Palestin. Jadinya melihat perkembangan sekarang ni memang orang kata nampaklah, nampak orang kata kita dah celik, dah celik berkenaan dengan Palestin Ustaz. Dengan yang disampaikan juga dengan kata pemadaman-pemadaman yang lepas tu semua kan. Terima kasih Ustaz, tak dapat nak juga lebih sikitkan hari ini sebab banyak sangat gangguan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan sama lagi lah. Mungkin kita akan fokus pada dengan Sirah Center pula kan, aktiviti Sirah Center dan apa-apa kita akan collaboration dengan Ustaz InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Lina. Sorry. Menjelap pula. Tak apa. Kak Syida memberi kata-kata penutup lah. Tapi tak bermaksud kita melupakan teruslah Palestin ni walaupun kita tak balik Ya, Sabiha. Kita akan still terus dan saya komitmen dan kita punya dinamik tu ya. Ada tanya Puan Mulyani ya, kalau yang pasal Umur Nida tu kalau tak silap saya Puan boleh tengok rakaman dalam Telegram JAA. Kelas Ustaz pasal ni pada 14, 4 hari bulan 11. Tak silap saya. Boleh tengok balik lah. Ya. Okay, Ustaz dan sahabat-sahabat. Terima kasih di atas maklumat semua. Ampun maaf dari saya. Saya mula tadi pun dah macam terkeliru sikit apa semua tu. Tak kabut. Okey, kita sudahi sesi kita pada pagi ini dengan lepas kita bersetasbih kafar dan surah tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Liza. Liza dah apa? Liza kan? Oh, Liza. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.